Bapak Ibu, satu kali saya beli polis asuransi syariah yang masih belum kartu onbil atau kartu black card itu ya. Kemudian anak saya mengalami jatuh dari sepeda, kemudian akhirnya tangannya patah. Dan waktu itu hanya direposisi, jadi dibetulkan gitu posisinya, kemudian di gips, dan puji syukur sekarang sudah sehat. Biayanya kalau nggak salah waktu itu 20 jutaan gitu ya. Waktu itu sudah berapa tahun yang lalu? Karena 2007 saya mulai beli polis, kemudian saya nambah-nambah-nambah. Akhirnya sekarang saya beri kartu Black Card Prudential, kartu hitam yang on bill atau yang sesuai tagihan supaya kita tidak ada rasa khawatir. Nah, kenapa sih saya kok beli polis Prudential Syariah? Karena pemikiran saya memang diizinkan untuk beli walaupun bukan muslim. Yang kedua, harga unitnya masih murah. Yang ketiga, ada profit sharing atau boleh dibilang namanya kerennya dividen. Apabila ada keuntungan, maka akan dibagikan ke nasabah. Hal itu yang membuat saya membeli polis syariah. Dan puji syukur, sempat anak saya juga sakit, juga dibayar sama Prudential. Kemudian pernah tangannya kena bola gitu ya. Terus kemudian tangannya harus dibetulkan itu. Sekali datang bisa 2 juta. Kan kalau nggak ada uang yang siap gitu kan boleh dibilang menyulitkan. Nah, kalau kita punya polis Prudential akan sangat membantu meringankan, memberikan ketenangan buat kita semua. Mari kita memiliki proteksi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. God bless you. Bye.